PT Indomobil Wahana Trada selaku distributor produk Citroen di Indonesia resmi meluncurkan SUV compact New Citroen C3 pada hari Rabu 7 Desember 2022. Mobil tersebut akan bersaing dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky di tanah air. Citroen C3 sendiri dibanderol dengan harga Rp225 juta on the road Jakarta. Mobil tersebut masih diimpor dari India. Citroen menyebut C3 sebagai mobil hatchback dengan kenyamanan khusus dan nuansa SUV. New Citroen C3 memberikan pelanggan keleluasaan kustomisasi yang komprehensif dan tak tertandingi di kelasnya. Pihak distributor yakin ini akan menjadi ikon gaya baru bagi konsumen muda dan progresif di Indonesia. Mobil tersebut akan bersaing dengan ketat di segmen small SUV seperti Race serta Rocky. Berikut adu spesifik Citroen C3 dengan keduanya. New Citroen C3 dibekali mesin 1198cc yang dikawinkan dengan transmisi manual 5 kecepatan. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 81 horsepower pada putaran mesin 5750 RPM dan torsi 115 Nm di 3750 RPM. Mobil C3 diklaim bisa meraih konsumsi bahan bakar sebesar 19,8 km per liter. Bicara fitur keselamatan, Citroen C3 terbilang minim fitur keselamatan. Hanya ada 2 airbag pengemudi dan penumpang depan, serta kamera belakang dan juga kamera parkir. Beralih ke Toyota Race yang memiliki harga lebih mahal dari Citroen C3, di mana tipe 1,2 liter maupun 1,0 liter turbo dibanderol mulai Rp232,4 juta rupiah hingga Rp305,1 juta rupiah. Toyota Race hadir dalam dua opsi mesin, yakni 1.0 turbo dan 1.2 non turbo. Untuk mesin turbonya menghasilkan tenaga 98 PS dan torsi 140 Nm. Sementara mesin 1200 mampu menghasilkan tenaga 88 PS dan torsi 112 Nm. Untuk fitur keselamatannya, Race dilengkapi dual airbags, ABS plus EBD, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, kamera parkir, sensor parkir, seat belt warning untuk seluruh penumpang, dan alarm with immobilizer. Lalu ada fitur pre-collision system, adaptive cruise control, front departure alert, lane departure assist with steering assist, pedal misoperation control, rear cross traffic alert, dan blind spot monitoring. Terakhir adalah Daihatsu Rocky yang harganya mulai Rp207 juta hingga Rp258,6 juta. Rocky ada dua pilihan mesin, yakni 1000cc turbo dan 1200cc. Mesin turbonya mampu menghasilkan tenaga 95 PS dan torsi 147 Nm. Sementara mesin 1200cc mampu menghasilkan tenaga 86 PS dan torsi 112 Nm. Sedangkan fitur keselamatannya ada ASA atau Advanced Safety Assist yang terdiri dari pre-collision warning, pre-collision braking, pedal misoperation control, front departure alert, lane departure warning, dan lane departure prevention. Kemudian ada juga fitur SRS airbag di bagian pengemudi dan penumpang depan, anti-lock braking system atau ABS, serta electric brake distribution atau EBD, vehicle stability control, serta hill start assist.